Warga di Kabupaten Bandung, jumlah pengungsi pun semakin bertambah. Marshalina Gita akan bergabung untuk laporan selengkapnya dari Bandung, Jawa Barat. Gita, bagaimana jalan protokol? Informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pane dari Aceh Tamiang dan Marshalina Gita dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita akan keadaan laporan polisi dan rekaman CCTV. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dwi Ninta Widyastuti langsung dari kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Tim SAR kembali menemukan jenazah korban pesawat AirAsia. Reporter Metro TV Anggi Hasibuan saat ini berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dengan informasi selengkapnya. Pasan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Gayus Tambunan. Logam mulia dan rumah mewah Gayus langsung terjual dalam lelang kali ini. Malam pemirsa, peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam menyayangkan pengadaan 5 mobil mewah bagi pimpinan DPRD DKI Jakarta karena pemilihan kelas mobil masih. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia menyatakan jika penerbangan AirAsia terbukti ilegal, kemungkinan asuransi tidak bisa diklaim. Wanda Sidoarjo untuk melakukan pengembalian tiket dan penggantian uang tiket AirAsia. Rifai Pamone saat ini berada di Bandara Juanda Sidoarjo untuk informasi selengkapnya. Pencarian korban dan serpihan pesawat AirAsia KZ8501 masih terus dilakukan hingga saat ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anggi.